Jumlah permohonan kepada DAP telah pun meningkat sekurang-kurangnya 4 kali ganda dalam satu hari sahaja selepas beliau membantu kita membuat mempromosikan iklan tersebut. So kita ada lebih calon lagi yang telah pun memohon kepada DAP untuk dipilih oleh DAP untuk mengambil jawatan social media writer tersebut. Nombor dua yang saya ingin balas ialah malangnya DAP tak mampu nak rekrut 100 orang cyber trooper. Kita hanya dalam mimpi kita boleh rekrut 100 orang cyber trooper. Jumlah jawatan yang kita ingin ambil ialah hanya lebih kurang 3 sehingga 5 orang sahaja. So kalau 3 sehingga 5 orang, takkan kita tak bayar lebih kurang RM2,500 sehingga RM5,000 setiap bulan untuk setiap rekrut tertakluk kepada tertakluk kepada pengalaman setiap orang tersebut. Kalau fresh grad kurang sikit, kalau yang sudah kerja lebih kurang 7 tahun, 8 tahun, takkan kita tak bayar lebih sikit. So gaji bukan jadi masalah. Yang salah tuduhan yang dibuat oleh Dato' Sri Najib ialah kita nak rekrut 100 cyber trooper. Nombor tiga, yang kita nak rekrut ni bukan cyber trooper. Ini penting. Cyber trooper ni apa kerja dia orang? Kerja dia orang ialah hari-hari masuk laman Facebook Lim Guan Eng, masuk laman Facebook Tony Pua, masuk laman Facebook Tio Ni Ching dan lain-lain, dan kita dia orang hantam copy and paste komen saja untuk menjadikan setiap post beribu-ribu komen negatif kepada pihak lawan. Ataupun hari-hari keluarkan berita palsu. Berita yang apa tu menghasut, berita yang menyentuh perkara-perkara sensitif seperti agama dan juga bangsa untuk meraih undi kepada yang selalu kita lihat kini kepada Barisan Nasional. Itu cyber trooper, tak ada fakta punya. Yang kita nak, kita hanya nak staff. Ni official staff DAP. Ini bukan cyber trooper yang tak boleh surface, tak boleh kemuka ke public. So ini merupakan kerja-kerja rasmi parti DAP. Tak ada salah. Kita selalu pun ada writer. Writer sama ada untuk roket. Sekarang kita perlukan writer untuk Facebook atau Twitter sebab ini merupakan media seperti Facebook ataupun Twitter ataupun blog sudah menjadi arus media perdana. Ramai tak baca lagi surat khabar-surat khabar. Ramai sekarang baca social media. Tentulah kita kena ada penulis-penulis yang berfokus kepada social media. So tidak salah, perkara ini bukan haram. Perkara ini adalah legitimate dan kita secara terbuka ingin rekrut social media rata yang terbaik, yang seperti apa yang saya sebut dalam iklan tersebut, yang ingin membina Malaysia yang baru, yang ingin melawan berita palsu yang berluasa di luar sana, dan yang ingin membina pengalaman mereka dalam satu bidang yang baru, the new economy, iaitu bidang digital marketing di social media. So ini merupakan satu jawatan yang positif dan bukan satu jawatan yang negatif. So itu merupakan balasan utama, dan saya nak berikan contoh-contoh mengapa kita perlukan social media writer sekarang. Sebab sekarang kita dilandai oleh fake news, berita palsu tiap-tiap hari, tak habis-habis. Yang hari-hari mengeluarkan berita palsu Dato' Sri Najib Razak sendiri. Dan sekarang dia boleh keluarkan berita palsu tanpa balasan daripada PH sebab PH kita selalunya tak ingin lawan sama dia sebab kita ada kerja membina yang lebih baik. Tapi kita rasa sekarang kita kena jawab antara dakwaan-dakwaan yang palsu yang telah pun dibangkit oleh Dato' Sri Najib Razak, barisan pemimpin Barisan Nasional ataupun lain-lain pihak
Dan saya nak tunjukkan beberapa jenis berita palsu yang selalu saja kita lihat 2-3 tahun masih lagi viral di kalangan orang ramai. So, kalau kita tak ada orang untuk menjawab perkara-perkara ini dengan fakta-fakta yang betul, kita confirm akan rugi dalam pilihan raya yang akan datang. Kita akan rugi dari segi persepsi orang ramai kerana orang ramai mungkin menganggap apa yang di viralkan sekarang merupakan berita yang benar. Datang. First one. Where's the... tengok yang ni. Ni yang satu post tentang YB Teresa. Teresa Tok tidak setuju Islam agama rasmi persekutuan. Ini palsu. Ini confirm palsu. Tak pernah sebut begitu. Next. Ni banyak fake news yang ada. Sama ada politik kan bukan politik. Viral WhatsApp video of Man on Fire came from Morocco bukan Malaysia. Anwar meeting King message is fake, kata YB Fahmi. No truth to the viral claim of PM stepping down. Ni semua nak menciptakan satu keadaan yang kecoh di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Yang ni famous. Ni sebelum pilihan raya dah viral, sekarang masih viral lagi. Ni kata apa? Cimpeng. Cimpeng siapa? Sepupu kepada Lim Kit Siang, sepupu kepada Lee Kuan Yew. Wah. Okay. Lepas tu saya merupakan anak saudara bapa sedara Tony Puah kepada Lee Kuan Yew. Wah. Saya pun tak tahu. Saya merupakan ada relatif saya yang bernama Lee Kuan Yew. Saya rasa ni Lee Kuan Yew Singapura lah. Teresa Kok pula merupakan sepupu isteri Lim Kit Siang. Ni semua dakwaan-dakwaan yang 100%, bukan 1%, bukan 99%, 100% palsu. Tapi disebarkan secara meluas dan selalunya ramai yang mungkin terperangkap dan percaya dengan berita palsu ini. Next. Ni banyak lagi lah. Saya tunjukkan. Next. Ni baru-baru Tanjung Piai. Fake news yang dikeluarkan di mana poster diubah suai oleh pihak lawan. Ada satu lagi kata kita akan mansuhkan GST dan 2 tahun tak ada cukai. Next. Ni poster masa pilihan raya kecil Sandakan. Poster sebelah kanan tu poster sebelah kanan your right. Your right. Yang sebelah kanan tu yang bantuan. Poster sebelah kanan yang pakai baju kurung adalah poster asal. Poster sebelah kiri yang pakai tudung itu poster yang sudah diubah suaikan oleh pihak lawan Cyber Trooper. Semua ni merupakan fake news yang kita perlu balas. So kita perlukan staff untuk membalas perkara-perkara ini. Kalau tak, kita akan rugi dari segi persepsi kerana ramai akan berkemungkinan besar percaya kepada berita palsu. Next. Yang baru-baru, this is just yesterday. Baru saja yesterday keluar satu video klip kecil yang kata DAP gantikan lagu negaraku dengan lagu parti. Click on the clip. So yang dengar ni lagu parti. Go to the end.
Okey, itu saja. So senang. Tangkap satu klip. Stop. Escape. Dan go back to presentation. Okey. So dia tangkap saja satu klip di mana ahli-ahli parti ataupun majlis jamuan nyanyi lagu DAP, lepas tu letak satu subtitle kata ganti negaraku. Habis. DAP ni anti negaraku, DAP ni anti Melayu dan lain-lain. Sebenarnya apa yang berlaku, negaraku sudah dinyanyikan dulu, selepas tu lagu parti dinyanyikan. Dan ini merupakan proses yang sama, tak kira sama ada parti BN ke, parti PKR, parti Bersatu, semua parti buat SOP yang sama. Yang pertama, nyanyikan lagu negaraku, yang kedua, nyanyikan lagu parti. So, jelas kita perlukan staf kaki tangan untuk membantu kita menjawab, membalas semua fake news ni, dan adalah penting kita buat begitu supaya rakyat mendapat maklumat yang tepat, maklumat yang benar. Okay? So, jangan sekarang apa yang dibuat oleh Dato' Sri Najib Razak, dia nak sebarkan berita palsu sendiri bahawa kita nak rekrut 100 orang cyber trooper. Tipu. Kita tak ada duit untuk rekrut 100 orang cyber trooper. Saya boleh, kalau ada yang nak, saya boleh tunjuk kawasan office bawah, tak ada tempat untuk 100 cyber trooper. Dan takkanlah DAP bodoh sangat sehingga kalau nak benar-benar rekrut cyber trooper, kita buat iklan di JobStreet. Ini pun bukan kali pertama kita buat iklan kat JobStreet. Sebelum pilihan raya pun kita ada buat iklan untuk designer, untuk writer, untuk marketeer, untuk accounting. Ini perkara biasa dan saya nak sebut di sini. Saya rasa mungkin Dato' Sri Najib Razak takut segala penipuan yang dia telah buat sehingga kini akan dapat di overturned, dibalas mula, dibahas dan rakyat akan dapat tahu bahawa dia merupakan seorang penipu besar. Okay. Anyone else to add? Saya secara ringkas dengan post semalam yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Najib Razak, kita hanya confirm satu fakta, iaitu Dato' Sri Najib Razak adalah cyber trooper number one dari Barisan Nasional. Ini yang paling penting. Kerana dia terus terang keluarkan satu berita palsu tanpa berasas langsung untuk buat tuduhan. Iaitu ini buktilah bahawa dia cyber trooper number one. Dan saya mengiru kepada orang awam, khasnya warga Malaysia, perlu bekiat membaca bukan sahaja media yang selalu kita baca kat media sosial dan juga berbagai media di luar sana untuk ada satu perspektif yang lebih seimbang. Kerana untuk counter berita palsu ni, dia ada cara atau perjalanan lain selain daripada lebih membaca. Ini sahaja. Dan kita perlu semak kalau dapat apa-apa informasi melalui khasnya WhatsApp, mesti tanya lebih dahulu dari mana sumber berita itu kalau kita semua nak hentikan penyebaran berita palsu. Terima kasih. Sejahtera, saya Zahra dan Zikur. Sebagai salah seorang juga daripada aktivis dan juga aduan bagi parti DAP, saya sendiri pernah menjadi mangsa berita palsu. Kalau siapa yang pernah mungkin mendengar berita itu, mana saya cuba mengambil gambar saya dan letakkan di situ bahawa saya mengatakan, kononnya saya mengatakan bahawa 17 Mei itu dongeng. Dan benda ini diguna berulang kali dan mendapat kecaman beribu-ribu orang. Jadi benda berita palsu ni real yang kena terhadap parti DAP. Dan sebab itu parti DAP memerlukan tenaga untuk menjawab balik. Kerana kepalsuan ini, kebatilan ini hanya boleh dilawan dengan kebenaran. Dan kita memerlukan orang untuk menyebarkan kebenaran itu sendiri. Jadi sebenarnya jawatan social media writer ini, sebelah yang diterangkan oleh YB Tony Puan, hanyalah jawatan profesional. Sebenarnya apabila kita sudah iklankan di JobStreet, sebenarnya Datuk Sri Najib Razak yang telah kehilangan kerja sebagai Perdana Menteri pun boleh memohon
manakala beliau banyak masa terluang, dia boleh mohon. Cuma kalau dia mohon sekarang, saya kata saya percaya parti akan tolak. Kerana kita nak menulis social media yang profesional, bukan nak kita putar balik macam pada Tosri dan Ikhazah. Jadi maaflah untuk Tosri dan Ikhazah. Saya ingin nak buat penjelasan tentang video yang tadi kita tunjukkan itu. Sebenarnya video clip yang kita tunjukkan itu adalah video clip yang diambil daripada Thanksgiving dinner selepas pilihan raya Palakong pada pilihan raya kecil Palakong dan Thanksgiving dinner itu diadakan pada 10 hari bulan Oktober 2018 di Kajang. Dan saya boleh cam video itu adalah program saya, dan saya rasa yang ini sangat sangat-sangat low class lah, very low class Vietnam. Dan adakah pihak lawan yang nama ni, sebab saya tak tahu siapa trupa ni sebenarnya siapa. Rasanya pun tahu dia punya akaun memang kakau Vietnam lah, akaun palsu, Ana Juwita Cita. Yang Ana Juwita Cita ni, yang tak tahu mana nama dia, yang orang ni, dia buat satu video clip yang begitu pendek dan fitnahkan kita supaya nak tukarkan, gantikan negara pun dengan lagu parti adalah sangat low class. Dan saya rasa sebelum pilihan raya ke-15, nampaknya pihak DAP ataupun pihak Pakatan Harapan adalah sangat sangat strong di laman web. Dan orang ingat, oh, kita terpaksa cyber trooper. Sebenarnya bukan. Kerana kita ada ramai penyokong dan ramai kawan yang tolong dalam laman web untuk menyebarkan berita-berita dan juga cuba menjelaskan kepada semua rakyat apa yang telah berjadi. Tetapi selepas pilihan raya, kenapa orang ini berkurang? Kerana kita semua fokus untuk membina negara baru. Tetapi apa yang BN buat sekarang, apa yang Dato' Sri Najib Razak buat sekarang adalah cuba menghalang kita daripada menyelamatkan negara yang dirosakkan oleh beliau. Jadi saya rasa cukuplah semua fitnah ni. Kita tak ada masa langsung untuk membalas satu demi satu, beratus-ratus, beribu-ribu fitnah ni. Jadi saya rasa untuk ambil peluang di sini, saya cuba nak menjelaskan sedikit sebanyak tentang video ini. Okay, assalamualaikum, selamat hari semua. Saya Jamal Jamaluddin, aduan Tuan Yang Utama. Jadi hari ini saya cuma nak tambah sedikit lah daripada saudara Yusuki. Sebab saya juga dipanggil ke sini pada hari ini kerana saya merupakan salah seorang individu. Saya merupakan salah seorang individu yang berada di dalam video klip ini. Dan saya telah dipanggil sebagai saksi yang mengatakan memang kita hanya memainkan lagu parti DAP selepas kita memainkan lagu negaraku. Jadi sebagai saksi saya hari ini di sini, saya cuma ingin menyatakan pandangan yang saya percaya semua hadirin, semua reporter ataupun wartawan di sini pun tahu, kami semua ini daripada adalah daripada kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi masa yang kami ada ini sepatutnya digunakan untuk menyelesaikan isu-isu rakyat, untuk menyelesaikan isu-isu kawasan. Dan setiap kali apabila berlaku je berita palsu sebegini, kita terpaksa menjalankan sesi press conference ataupun sidang media seperti ini bagi memperjelaskan ataupun membersihkan diri daripada fitnah-fitnah seperti ini. Jadi saya, pada pandangan saya, apa yang telah dilakukan oleh cyber trooper ini termasuklah Dato' Sri Najib sangat mengecewakan, kerana masa-masa yang sangat bernilai untuk kami ini sepatutnya diberikan kepada kami untuk berkhidmat kepada rakyat. Jadi saya harap rakyat Malaysia di luar sana boleh lebih berhati-hati ketika mengkongsikan maklumat-maklumat seperti ini, kerana kongsian ini, yang satu kongsian ini sahaja mencapai lebih 4,000-5,000 sharing daripada orang awam ataupun netizen. Ini hanya adalah satu fitnah palsu, tidak termasuk
mungkin kita tidak tahu di luar sana. Jadi saya ingin mengambil peluang ini sekali lagi untuk menyeru kepada rakyat Malaysia supaya lebih berhati-hati ketika mengusikkan maklumat ataupun fitnah seperti ini, dan juga saya ingin mengkritik sekeras-kerasnya tindakan saya percuba ini yang jelas telah mengganggu perkhidmatan adun ahli parlimen ataupun ahli majlis untuk rakyat. Terima kasih. Okay, soalan? Jelas, tak payah soalan. Okay, masih. Group foto. Macam mana group foto? Tak ada barang pun. Buka slide. Buka slide. Yang paling best. Yang paling best. Yang ada palsu tu lah. Tak perlu diri ya, kalau diri. Tak nampak. Tak payah. Tak nampak. Tak payah. Tak nampak. 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 Tak nampak.